nama-nama bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Bunda Neneng di sini. Kita akan bersenang-senang di kegiatan Medisfan. Wah, bagaimana teman-teman? Bunda Neneng mau lihat nih teman-teman semua, apakah sudah semangat untuk mengikuti kegiatan bersama Bunda Neneng? Sudah? Nah, coba Bunda Neneng mau tahu dulu nih, mana semangatmu? Nih. Mana senyummu? Nih. Mana tertawamu? Teman-teman, di tema bencana alam yaitu longsor, kita akan melakukan kegiatan mengenal nama-nama bulan. Nah, sebelum mulai, yuk sama-sama bersih basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda ini punya sesuatu nih untuk teman-teman. Apa ya? Ada yang tahu apa ini? Apakah teman-teman tahu ini disebut apa? Iya betul, ini adalah kalender. Dengan kalender ini, kita dapat mengetahui hari apa, tanggal berapa, bulan, dan tahun berapa. Pada pekan lalu, kita sudah belajar tentang hari. Sekarang, kita akan belajar nama-nama bulan. Yuk, teman-teman. Sekarang, kita sama-sama sebutkan nama-nama bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Apakah teman-teman tahu dalam satu tahun ada berapa bulan? Yuk, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya betul, dalam satu tahun ada 12 bulan. Apakah teman-teman ada yang bisa bantu Bunda untuk menyebutkan kembali nama-nama bulan dalam satu tahun? Teman-teman, nama bulan ada 12. 1 Januari, 2 Februari, 3 Maret, 4 April, 5 Mei, 6 Juni, 7 Juli, 8 Agustus, 9 September, 10 Oktober, 11 November, 12 Desember. Subhanallah, hebat Fikri. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Insya Allah, Bunda Neneng yakin teman-teman juga pasti bisa ya. Anak soleh dan soleha, seperti yang terdapat di dalam surat Al-Isra berikut ini, kita sebagai seorang beriman haruslah dapat menggunakan waktu kita sebaik mungkin, seperti untuk menambah pengetahuan dan beribadah kepada Allah. Nah, sampai jumpa lagi di kegiatan berikutnya. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.